Memang dia belum menggunakan carbon tech teman-teman untuk di track washernya ya. Tetapi di sini dia sudah menggunakan seal buat di knob dragnya ada seal ya, pengaman air biar nggak masuk ke sini nih ke dalam bagian track washer. Dan di sini di bagian mainshaft dia ada di support ada satu bearing. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Daniel Pancing. Baik, dimanapun teman-teman berada, mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya. Amin. Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya tidak review reel ataupun joran ya. Kali ini saya akan coba merekomendasikan reel ini ya buat teman-teman semua. Apa sih ini reelnya? Dan menurut saya reel ini masih worth it ya di tahun 2023. Wih, keren bahasaku worth it. War it ini apa sih ya? War it ini ya masih berharga lah reel ini ya, masih layak dipakai di tahun 2023 nanti ya, karena beberapa hari lagi kita memasuki tahun 2023 dan menurut saya reel ini masih ya bahasane dhewe iki piye yo, ya masih layak pakai untuk dipakai ya di tahun 2023, nggak ketinggalan zaman ataupun nggak elek-elek banget lah yo. Menurut saya ini masih oke lah. Jadi ini adalah salah satu reel kesayangan saya teman-teman. Ini ada teman-teman pasti sudah banyak yang tahu ya tentang reel ini. Tapi mungkin sebagian besar juga teman-teman satu hobi belum tahu ya mengenai reel ini. Apa saja sih kelebihannya dari reel ini ya dan kekurangannya apa saja. Oke. Jadi reel ini ada dari brand Fugu ya teman-teman, yaitu Fugu AG. Nah, ini ukuran 2000, ini selalu saya pakai kalau saya turun mancing ya teman-teman. Fugu AG berapa tahun ya sudah dikeluarkannya, sudah ya lumayan lama teman-teman. Fugu AG ini dikeluarkan oleh brand Fugu ya, tapi sampai sekarang reel ini masih oke. Ini masih oke teman-teman, ini masih nyaman dipakai kalau untuk putaran. Teman-teman nggak usah ragukan ya kalau untuk reel satu ini Fugu AG ini ya, halus tenan. Dan kalau memang untuk suara clickernya dihalus teman-teman suara clickernya. Halus. Halus halus banget suara clickernya. Tapi ya nggak masalah. Bisa di-upgrade ya teman-teman kalau mau yang suara clickernya nyaring. Ini Fugu AG 2000 dan ini biasa saya pakai untuk mancing-mancing dasaran ya. Bahkan saya juga pakai untuk mancing konceran tenggiri ya teman-teman. Ini saya isikan PE 1 pelawan XP teman-teman. Ini udah ya karena diameternya kecil ya, ini nggak full ini teman-teman. Waktu itu pernah kusut juga ya, bukan kusut sih ya, nyangkut di baling-baling kapal teman-teman, jadi banyak keputus juga. Ini saya isi PE pelawan XP PE 1, saya pakai buat mancing-mancing tenggirian, mancing-mancing dasaran. Oke, ini Fugu AG yang kalau saya tidak salah ya teman-teman, jadi Fugu ini pernah dua kali mengeluarkan reel ini ya. Jadi mungkin di upgrade ya, karena yang pertama itu di rasionya dia nggak sampai di rasio tinggi, hanya di rasio 5 teman-teman kalau saya nggak salah. Lalu di upgrade mengeluarkan lagi Fugu AG ini dengan rasio 6. Mungkin banyak permintaan ya para angler. Untuk yang suka mancing-mancing casting, maka dikeluarkan oleh Fugu ya. Fugu AG ini rasio 6. Dan ini yang saya punya, ini yang keluaran di rasio ini. Saya cari kotak E, nggak ketemu sih tadi teman-teman di warung. Nah, ini yang keluaran kedua ya teman-teman. Ini rasio 6, 6.2 banding 1. Nah, ini rasio 6. Raketok cilik tulisannya. Nah, ini rasio 6.2 banding 1 ya. Ini lumayan kebut untuk rasionya. Kita coba ya buat kalau teman-teman penasaran. Nah, ini 1 2 3 4 5 6 ya. Ini rasio 6.2 banding 1. Buat teman-teman yang hobi mancing casting gabusan ya, menggunakan reel ini ukuran 1000, 2000 ini nyaman teman-teman, rasio tinggi ya.
Kebut yang pastinya. Jadi apa sih kelebihan dari reel ini? Nah, ini memang dia belum menggunakan carbon tech teman-teman untuk di drag washernya ya. Tetapi di sini dia sudah menggunakan seal buat di knob dragnya ada seal ya, pengaman air biar nggak masuk ke sini nih ke dalam bagian drag washer. Dan di sini di bagian mainshaft dia ada di support ada satu bearing ya, Fugu IG ini yang generasi kedua, keluaran kedua teman-teman ya. Dan di sini dia mainshaftnya juga nggak nempel magnet teman-teman. Nah bisa kelihat ya tuh, dia nggak mau nempel magnet. Oh jatuh dia magnet tuh ya, saya taruh atasnya tuh, mainshaftnya nggak nempel di magnet ya. Kalau ini ya bagian clicker ya, ini masih ada kandungan besinya teman-teman ya. Dan di bagian baut-bautnya juga dia nggak nempel teman-teman nih. Jadi ini udah lumayan cukup lama tapi bautnya aman, nggak ada yang korosi ya. Ini masih bagus untuk baut-bautnya ya. Lalu di sini bagian drag washernya, ini juga kelebihan dari reel Fugu AG ya teman-teman. Ini udah lama nggak saya cuci nih, habis pakai mancing kemarin. Di bagian spool juga dia di support ini pusing sih teman-teman, bukan bearing ya. Di bagian spool di atas itu ada lubang kecil dan ini pusingnya. Nah bukan bearing teman-teman, hanya pusing, tapi ini juga membantu putaran spool ya. Kalau yang di mainshaft tadi memang dia bearing nih, di support bearing, satu bearingnya. Oke, untuk di bagian drag washer dia memang belum menggunakan carbon tech, masih menggunakan file biasa seperti ini ya. Ada dua, lalu ada dua key washer seperti ini, dan ada satu, oh ada tiga teman-teman, ini yang drag washernya berbahan file biasa. Ini ada key washernya ada tiga seperti ini, dan ini juga nggak nempel magnet. Nah teman-teman ya, ini nggak nempel magnet. Nah, nggak nempel magnet. Ini kelebihan dari Fugu IG ya. Tuh, nggak nempel magnet. Oke. Dan kalau untuk handle, ini berbahan aluminium. Knobnya berbahan rubber, teman-teman. Kalau teman-teman nggak suka di bagian knobnya, teman-teman bisa upgrade ya. Kalau teman-teman suka dengan knob-knob bulat, teman-teman bisa upgrade ini menggunakan knob bulat ya. Tapi saya sudah nyaman dengan knob ini teman-teman. Ini salah satu reel kesayangan saya, reelku orang enek sing apik, orang enek sing larang teman-teman. Bahagia nggak harus mahal. Bahagia nggak harus mahal teman-teman ya. Jadi ini salah satu reel kesayangan saya, Fugu AG 2000 ya. Tapi kalau buat mancing ikan-ikan gede ya sesuaikan spotnya teman-teman. Kalau teman-teman reel 2000 buat mancing betot-betotan main iwak-iwak gede air dalam ya nggak mampu ya, karena memang saya jarang sih mancing-mancing di spot-spot air dalam ya teman-teman, harus jarak tempuh yang agak jauh untuk bisa menemui spot air dalam. Jadi kalau hanya untuk mancing-mancing happy, mancing asik bareng teman-teman, ini sudah cukup menurut saya ya. Bahkan ini ya, bukannya saya sombong, ini pernah menaikkan tenggiri kurang lebih 6 kilo ya teman-teman. Fugu AG 2000 ini ya, ini pernah landed tenggiri 6 kg konceran ya. Oke. Jadi ini saya rekomendasikan buat teman-teman karena masih banyak beredar reel ini ya, di toko-toko online atau di toko-toko pancing terdekat di daerah teman-teman semua ya, Fugu IG. Oke teman-teman, mungkin hanya ini saja info di kesempatan kali ini ya. Ini bukan brand baru, bukan reel terbaru ya, ini sudah lama dikeluarkan oleh Fugu tapi masih worth it, masih layak pakai, masih mampu bersaing dengan merek-merek lain ya, di kelasnya ya, yang pastinya ya di tahun 2023 teman-teman nggak usah ragu, pakai aja ini reel Fugu AG. Intinya kembali ke perawatan, semakin kita rajin merawat peralatan pancing kita, yang pasti bakalan awet. Penak dinggo, enak dipakai teman-teman, intinya ke perawatan ya, apalagi teman-teman yang mancing di saltwater.
Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua yang sedang bingung mencari reel pancing apa buat dipasangkan dengan juran teman-teman semua, juran kesayangan teman-teman. Ini masih recommended buat menurut saya Fugu IG ya. Teman-teman mau yang keluaran pertama atau keluaran kedua, selera. Keduanya menurut saya masih oke. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Video-video terbaru dari saya. Terima kasih yang sampai saat ini sudah mendukung terus channel saya. Tetap jaga kesehatan dan tetap salam. Wani Boncos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.